Nur Hazika Fatihah dan hari ini saya diberi peluang untuk memandu uji sebuah lagi kereta pacuan empat roda iaitu Toyota Hilux 2.8G transmisi automatic dan seperti yang anda lihat ini merupakan kereta dual cabin. Toyota Hilux ini menggunakan enjin turbo diesel 2.8 liter yang menghasilkan kuasa maksima 175 horsepower dan juga menghasilkan torque maksima sebanyak 450 Nm. Okay. Ia dilengkapi dengan lampu DRL yang akan sentiasa menyala semasa kita memandu sebagai ciri keselamatan dan juga lampu utama jenis projektor. Seperti yang anda boleh lihat, model 2.8G ini dilengkapi dengan bed liner ataupun pelapik hitam ini untuk mengelakkan daripada cabar dan juga ada kamera undur serta sensor. Ciri dalaman pula, kereta Toyota Hilux 2.8G ini dilengkapi dengan leather seat seperti yang anda boleh lihat dan juga ada dua kompartmen yang disediakan untuk kita menyimpan barang. Untuk mendapat kedudukan pemanduan yang betul, kita boleh melaraskan kerusi seperti ini secara elektrik. Ruangan belakang juga cukup selesa dan luas untuk 3 orang penumpang serta ia dilengkapi dengan handle untuk memegang air. Kenderaan ini dilengkapi dengan beg udara SRS dan juga menggunakan sistem tanpa kunci. Alright, di mana anda hanya perlu menekan butang penghidup. Dan juga untuk berhenti. Kenderaan ini dilengkapi dengan paparan skrin optitron meter yang jelas dilihat dan juga terdapat kamera untuk merakam perjalanan anda. Hilux 2.8G ini juga dilengkapi banyak ciri-ciri keselamatan aktif dan pasif seperti brake ABS, EBD, VSC dan juga CRC. Juga terdapat dua tambatan ISOFIX untuk memasang kerusi keselamatan kanak-kanak. Model ini juga dianugerahkan penarafan 5 bintang oleh Asian NCAP. Sekian saja laporan ringkas daripada saya tentang kenderaan yang bagi saya sangat berkendalian mantap dan juga mudah dipandu walaupun oleh seorang wanita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.